guys, jumpa lagi di channel aku Misteri Awakin Live Diary Intana. Sebelum kalian menonton dan menyimak video aku guys, jangan lupa dibantu subscribe dulu ya. Diklik tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan info-info terbaru dari aku guys. Jangan lupa juga di like, share, and comment jika menurut kalian video aku ini sangat bermanfaat ya, khususnya untuk kalian-kalian yang senang banget dengan game Awakin ini. Oke guys, jangan lupa jika ingin berkomentar, berkomentarlah yang sopan, yang bijak menurut standar pedoman komunitas YouTube guys. Karena kata-kata yang keluar dari diri kalian adalah cermin dari diri kalian masing-masing. Oke guys, langsung saja. Oke guys, jumpa lagi di channel aku Diary Intana. Ini adalah hari ketujuh guys untuk kita berburu token mode. Oke guys. Oke, aku akan berbagi tips ya untuk bagaimana caranya mendapatkan lencana desainer bintang atau star desainer badges. Oke. Dan bagaimana caranya mendapatkan token mode lebih banyak ya, oke? Karena aku ada info ya dari teman yang udah ngasih tahu, terima kasih banyak buat Zero ya. Ini akunnya guys, oke? Boleh diklik untuk berteman, di add saja dia, oke? Jadi caranya kalian jika memiliki handphone 2 atau 3, kalian on bersamaan akun kalian di Awakin, kemudian bersamaan masuk ke spot ini, dan bersamaan juga kalian untuk berpose sesuai yang ada di toko ya, yang baru gayanya, oke? Intinya yang kalian pernah beli lah, oke? Biar kalian sekali pernah beli, tapi bisa dipakai setiap hari, guys. Dan itu kalian klik secara bersamaan. Nanti dia akan menambah, guys. Double ya, itunya. Kita ngebug di situnya. Jadi saat kalian berpose bersamaan di beberapa HP tadi dengan menggunakan pose yang sudah kalian beli, posenya boleh dipakai berulang-ulang setiap hari ya, oke? Kemudian kalian setelah klik bersamaan posenya, kalau bisa di HP yang lain duluan ya, oke. Dan terakhir kalian klik akun kalian yang sebenarnya. Dan itu otomatis bertambah, guys. Coba lihat token aku. Kebetulan memakai 3 HP ya. Sudah 45, guys. Sampai di sini paham ya? Oke. Jadi kita cek dulu, sepertinya tidak ada ya papan sketsa desainer, jadi kita langsung saja untuk membeli lencana desainer bintang. Oke, jadi kalian paham ya untuk cara mendapatkan token mode lebih banyak agar cepat mendapatkan lencana di sini. Kalian bisa memakai beberapa handphone ya, dan bersamaan untuk login di Awakin. Loginnya memakai akun kalian yang sama ya dengan yang kalian pakai ini, oke? Jadi kalian bisa untuk mendapatkan token mode lebih banyak. Oke, jadi ini aku sudah bisa membeli lencana desainer bintang. Kita beli saja. Karena 40 ya. Oke. Jadi kita tinggal memakainya saja, guys.
Mungkin aku mau beli yang lain dulu. Beli cincin ya. Dan topi, guys. Topi wanita. Oke. Jadi yang belum kebeli itu baju ya. Baju yang ini guys dan yang ini. Oke, kita memerlukan beberapa token model lagi. Dan juga untuk membeli item buat yang cowok ya. Oke, kita langsung coba saja ya. Untuk rencananya udah kebuka apa belum? Karena loadingnya agak ini ya, agak lama tadi sinyalnya kurang kuat. Ini sudah kebuka ya guys. Oke, kita langsung saja untuk memakainya. Oke, sekarang cara rencanaku adalah desainer bintang guys. Oke, mungkin aku mau foto dulu dengan RKWD ini. Oke, guys. Di sini ada asli balikan yuk. Ada King Joker Pro, ada DMI Tryhard. Oke. Ada juga Celista Rim, RKWD Matia Giordano dan aku sendiri, guys. Oke, selamat datang buat kalian. Dan terima kasih untuk yang selalu join dan selalu stay setia untuk menonton channel aku. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum dan bye-bye. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Tidak lupa aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari aku. Oke, assalamualaikum.